Halo, selamat siang. Jadi hari ini ada event puzzle pandemonium. Nah, kalian bisa dari main talent bisa, terus yang pakai stamina atau pakai vitality bisa semua kayaknya. Nah, terus bukan. Mana ya? Setelah komplit puzzle 5 kali, kalian bakal dapat figurnya Garou. Ini kayak gini nih. Aku dapat banyak dari main apa tadi ya, Conqueror Challenge yang paling banyak tuh. Jadi langsung dapat 3 aku. Main sekitar 30 kali. Aku 10 kali itu dapat dan tiap dapatnya itu sekitar 4-5 puzzle gitu. Kan dia puzzle-nya ada 9 nih. Per dapat itu bisa 4 sampai 5 gitu. Jadi jangan lupa main ya. Nah, ini aku belum coba. Tapi kalau buka battle supplies dapat 5. Ini kan misinya 20 kali ya. Nah, countdown-nya totalnya selama 4 hari, berarti kalau sehari 5 yang gratisan kan 5 tuh. Plus main, kalau plus main tuh jadi plus 6 kan. Jadi anggaplah 10 ya per hari. Jadi 2 hari aja udah selesai nih. Terus practice match itu di luar jam-jam main live class itu dia practice match. Kayak sekarang misalnya, itu practice match. Terus exchange for item tuh beli item ya. Di sini exchange for item tuh yang ini. Apa ya? Ya tau gitu, kemarin aku gak exchange. Udah exchange sih. Nih kalau ada, kalau ketemu atau janjian gitu kan. Wah, wow, keren, Garunya muncul. Oke. Kita ban Mumen. Karena aku tidak mau dia lebih cepat. Kita ambil Mumen dong. Ambil Mumen. Mumen siapa lagi ya? Oke, Genus. Mana Mumen ya? Mumen, sorry ya, ada suara motor. Genus, Mumen. Kegau. Jangan. Yang agak keren dikit apa sih? apa ya? Yofu Kegau. ini, Bisking. Aku gak mau ada follow up juga. Nah, terakhir kita pilih Gloribas sama Fascin Man. Ini jangan khawatir. Sangat amat cepat sekali battlenya. Cepat kalah maksudnya aku ya. Cus ini. Okay. Di auto aja biar cepet. Ya terserah lah dia mau nyerang yang mana. Jangan mati. Ya mati. Ya mati. Gimana dong? Kalah nih kayaknya. Gak apa-apa. Yang penting kan practice match. Ini contoh aja kok, cuma sekali aja. Paling kalah ini. Oh, dia Genus nambahin speednya si Zombie Man ya.
Tuh, dia quit kayaknya. Menang dah. Ini ya maksudku ya. Jadi nanti kalau udah periodenya live class lagi, satu kali win dapat 6 tiket itu. Jadi sehari bisa buka 10 kali kan. Minimal. Terus apa lagi ya? Hero backup. Ya, bentar lagi dapat nih. Apa ya yang bisa dikerjain biar dapat? Ini besok. Ini besok. Ya paling daily nanti main supaya aku dapat speed plus 39 terus nanti siang bisa aku pakai. Atau nanti malam kayaknya. Minta di arena kalah aku 2 kali. Oh ini. Oh ini bisa nih, Conqueror Challenge bisa nanti sama Talent Perfection 3 kali. Conqueror Challenge dapat dah 300, dapat ini aku udah level 195 nanti ya. Terus terakhir sisa skinnya Child Emperor. Oke, paling itu aja sih eventnya hari ini. Ini ada diskon 20% kalau yang ngejar Glory Bus. Bisa reset satu kali gratis dari nonton iklan juga. Jadi paling enggak ambillah 2 hari ini. Terus ya, udah itu aja. Ini kalau sekarang Garou berarti kemungkinan besok bulan depan yang keluar Garou ini kayaknya. Enggak tahu metal bait-nya kapan. Oke, gitu aja videonya. Makasih yang udah nonton, makasih yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Komen di bawah kalau ada yang mau kalian sarankan atau kalian mau tanyakan, mau request tentang sesuatu gitu. Oke, kasih.